Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Joni Joles Mebel. Video kali ini mau review meja untuk belajar dan rak sepatu ya. Gimana keseruannya? Langsung ke video. Nah, di sini ini meja ini tebal ya. Tebalnya segini. Ada lacinya, kita coba lacinya. Lacinya pakai rel gantung ya. Lacinya pakai rel gantung. Agak sulit ya, karena baru penyemprotan belum kering ini. Ini bagus ya buat kipot. Kipot ini ya, walaupun nggak kelihatan kan gini. Kipot. Dan ini CPU. Di sini nanti ada CPU. CPU. Nah, di sini nanti ada CPU. CPU. Ini bisa di anu ya? Dilipat. Ini di bawahnya ada pintu rahasia ini. Ada pintu rahasia ini. Seandainya tempatnya kurang panjang, ini bisa digoyang-goyang. Mana nih? Sini. Kita langsung ke rak sepatunya ya. Ini rak sepatu ini segini. Rak sepatu. Kita coba, ada dua laci ya, satu dua. Ya, kita coba tarik. Masih basah ya. Berat. Oke. Ini kita tarik ya. Ini pakai rel metalik, rel besi ini, jadi enak. Nah, satunya kita coba tengok dari sini. Ini isinya apa ini? Ini rotan ini. Rotan ya. Ini habis disemprot jadi masih basah ya. Kita pelan-pelan. Dasar. Ini cocok buat rak sepatu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang ini. Buat nyimpen yang enggak kelihatan kan? Oke, sini. Ya. Ini. Soal harga saya enggak tahu ya. Soal harga jangan tanya saya. Karena ini beli mentah lalu ada yang pesen semprot, jadi kalau soal harga maaf ya, maaf, bener-bener nggak tahu. Oke. Masih basah ini, tapi bagus ini lengkungannya. Lengkuannya aduhai ini ya. Ini kayak gini ya. Awas belakangmu, Mas. Ini segini ya. Tingginya segini. Lebarnya 1 2 paling sekitar 50. Tingginya ya normal. Kakinya jangan dilihat, Mas. Masih seru terus ini kok. Tak bagian kamera lagi ini. Sini. Duh, kok madep rene. Wangel. Tutup. Siap. Oke.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya. Cukup sampai di sini, ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.